Pemerintah Kabupaten Jeneponto menggelar pelantikan 9 kepala desa, sekaligus dirangkaikan pelepasan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Acara tersebut digelar di lapangan Parang Pasamaturukan, Kelurahan Empoan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Usai melantik 9 kepala desa, Iksan Iskandar yang tak didampingi oleh wakilnya Paris Yaris terlihat tak kuat menahan tangisnya saat menjadi pembinaan upacara apel akbar pelepasan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto tepat pada pemeriksaan barisan. Terlihat pegawai ASN tampak berlinang air mata karena terharu dan sedih melepas Iksan Iskandar yang masa jabatannya sebagai Bupati Jeneponto pada 31 Desember tahun 2023 mendatang.